Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala habibina al-mustafa sayyidina wa habibina wa syafi'ina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi wa man hada bihadih wa iqtada biqudwatih wastanna bi sunnati wa amila bi ta'alimihi ila yaumiddin subhanaka la 'ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal 'alimul hakim rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli amma ba. Alhamdulillah, kita panjatkan kesyukuran yang tidak terhingga kepada Allah Subhanahu wa ta'ala di atas limpahan rahmat dan kurnianya serta taufik dan inayahnya. Pada malam yang mulia ini, kita masih diberikan kesempatan ya oleh Allah Subhanahu wa taala untuk kita sama-sama ya meletakkan diri kita dalam satu amal ketaatan ya yang paling utama di sisinya. Alhamdulillah, pada malam ini malam yang ke-11 ya daripada bulan Ramadan. Maknanya tuan-tuan ya, sudah 1/3 ya Ramadan telah beransur-ansur meninggalkan kita. Mana kita masih lagi berbaki ya 2/3 daripada bulan Ramadan. Maka seharusnya ya kita manfaatkan ya keberadaan kita ya dalam bulan Ramadan ini dengan sebaik mungkin. Ya, mudah-mudahan ya Ramadan yang berbaki ini insya-Allah ya akan memberikan kepada kita sesuatu yang bermanfaat, sesuatu yang dapat membantu kita khususnya ya untuk kehidupan kita di luar daripada bulan Ramadan nanti insya-Allah. Sebab kita pun maklum ya, Allah datangkan kepada kita bulan Ramadan ini sebagai bulan latihan ya, sebagai suatu tempat untuk kita membentuk jati diri kita supaya kita benar-benar ya menjadi orang yang bila keluar daripada ya Ramadan nanti kita menjadi seseorang ya, seseorang yang sudah pasti yang Allah inginkan sebagai hamba-Nya yang benar-benar taat ya. Jangan sekali-kali kita keluar pada bulan Ramadan seperti mana kita mula-mula masuk dulu ya, kecualilah kalau masa masuk dulu tu memang kita sudah berada dalam satu keadaan yang memang dah hebat ya, keadaan yang sangat mulia. Tapi saya yakin dan percaya ya, selalunya bila kita masuk Ramadan ni dalam keadaan ya kekurangan di sudut ganjaran pahala ya, kekurangan di sudut ya pelaksanaan ibadat. Bila datang Ramadan, banyak pahala yang kita dapat dan banyak ibadat yang kita lakukan. Maka sudah pastinya tidak akan sama keadaan kita masa mula masuk Ramadan dengan keluar daripada Ramadan. Bahkan ada hadis yang menyebut ada daripada kalangan kita yang keluar daripada Ramadan ya dalam keadaan seperti bayi yang baru dilahirkan ibunya. Maknanya apa? Bersih, tak ada dosa. Allahu Akbar. Inilah satu keadaan ya yang perlu kita ikhtiar dan kita usahakan insya-Allah. Baik, jadi pada malam yang mulia ini ya, apa yang saya akan ya kongsikan dengan tuan-tuan puan rahmati Allah sekalian, ia telah berkaitan dengan Al-Quran ya, walaupun nuzul Quran insya-Allah kita akan sambut pada hari ya Rabu ya 17 Ramadan ya, bersamaan dengan 22 kan ya, kalau ikut macam lambat je lagi ya. Baik, namun begitu sebenarnya Quran ini dah memang ada dah depan kita ya, cuma kita nak mengingati peristiwa itu sebagai menunjukkan betapa kita mengagungkan Al-Quran itu kerana ianya datang daripada Allah Subhanahu wa taala. Sedangkan kalau membicarakan tentang Quran ini, dia bila-bila masa ya, bukan hanya Ramadan saja. Hatta kita nak cerita tentang Quran ini, bulan Rajab pun boleh ya, bulan Zulqa'dah pun boleh, bulan Safar pun boleh, bila-bila masa ya. Inilah benda yang kita kena maklum ha, sebab kadang-kadang kita ni mungkin ya suka mengikat diri kita ya dengan sesuatu masa ataupun keadaan ya, dengan sesuatu sempena. Contoh bila masuk bulan Rabiul Awal, cerita Maulid Rasul je
kan. Sedangkan cerita tentang Rasulullah ni bila-bila masa pun boleh, bukan hanya maulid Rasul saja. Begitu juga bila sebut tentang tadarus Quran, bukan hanya Ramadan saja, bila-bila masa pun boleh kita buat. Tetapi tak tahulah kenapa ya, kebanyakan daripada kalangan umat Islam hari ini, ya, mungkin di sini, mungkin di mana-mana, kan, bila bulan Ramadan alhamdulillah mudah tadarus Quran. Tapi bila habis Ramadan nak kumpul nak baca Quran tu tak semudah. Macam mana kita boleh berkumpul ya membaca Quran dalam bulan Ramadan? Sedangkan kalau kita tengok hadis tentang tadarus Quran ni, bila-bila masa, nampak, anytime, ya kan, everywhere, ya, tak kira di mana kita berada, ada 2-3 jom, kita pakat-pakat bertadarus Al-Quran. Itu contoh benda yang kita kena faham. Tapi sebab macam yang saya sebut, mungkin kita dah set kan, ya, apa nama, dalam minda kita, bila sebut tadarus Ramadan, Ramadan tadarus, ya, sama juga kan, ya, dalam ibadat-ibadat yang lain pun kan, tarawih, witir, selawat, ya, apa lagi tuan-tuan ya, semuanya itu kita khususkan pada bulan Ramadan. Sedangkan tarawih itu betul lah memang bulan Ramadan je, tapi witir, ya, adakah masih lagi kita lakukan witir pada malam hari raya, ya, atau pada malam-malam yang bukan Ramadan, ya, inilah yang menjadi satu persoalan yang perlu kita sama-sama, ya, cuba selesaikan. Baik, jadi pada malam ni saya nak berkongsi ya akan beberapa slide. Ya, sebenarnya nuzul Quran atau slide yang saya gunakan ni memang ya dah bertahun-tahun. Saya ingat masa ada satu tahun ya yang masjid ini tidak mengadakan atau tidak dapat mengadakan apa nama tazkirah. Kerana terikat dengan satu surat yang kononnya dikeluarkan oleh baginda apa Tuanku Sultan pada masa itu. Ya, maka saya dijemput ya pada petang ya kan, mana kuliah apa nama sebelum daripada berbuka puasa. Lalu saya berkongsi dengan tuan-tuan dan puan-puan berkaitan dengan tajuk nuzul Quran. Sebenarnya slide ini slide yang sama, cuma mungkin pada petang itu saya pun tak ingat ya, mungkin 2 tahun yang lalu ya kan, mana kita tak sempat nak menghabiskan kerana slide tu banyak dan masa pula terhad. Ya, jadi insyaallah pada malam ni saya akan cuba, mana ada yang saya ulang dan ada yang saya tambah. Mudah-mudahan apa yang dikongsikan pada malam ini insya-Allah memberi manfaat kepada muslimin dan muslimat sekalian insya-Allah. Baik. Jadi pada malam ini saya nak terus kepada kepentingan Al-Quran. Kalau ikut slide ini dia cerita tentang tarikh Quran, kan, Quran ni ada berapa juzu, kan? Diturunkan bila, kan, kenapa diturunkan secara berperingkat beransur-ansur. Ya, itu adalah kita telah bicarakan beberapa tahun yang lalu. Jadi malam ini saya nak ulang sikit berkaitan dengan kepentingan Al-Quran dalam kehidupan manusia. Mari kita kena maklum ya, Quran ni penting ya. Sebab apa tuan-tuan? Sebab dia adalah merupakan roh ya, ataupun motivasi dalam kehidupan kita. Itu sebab kalau kita jenis orang yang apa? Yang cepat berputus asa, jenis apa lemah semangat ke apa ke tuan-tuan, maka bacalah Quran. Tapi kena faham pula ya, kekuatan Al-Quran ni bukan pada bacaannya sebenarnya, tetapi pada apa? Pada penghayatan dan pengamalannya. Ya, itu sebab ada ayat yang memerintahkan kita jangan Quran ini semata-mata dibaca, tetapi hendaklah kita baca dan kita bertadabur, perhati kan, ya, akan kita mana kita macam sibukkan diri kita seketika dengan ayat yang kita baca. Jadi saya pernah sebut kata-kata Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu an, salah seorang sahabat Nabi yang sangat terkenal dengan Quran. Kan, apa dia kata? Kami para sahabat, kami hanya baca 10 ayat je. Ya, 10 ayat je. Dan kami tidak akan berganjak daripada 10 ayat itu melainkan setelah kami faham dan beramal dengan dia. Tengok. Tara para sahabat pun mereka berusaha untuk memahami dan memahamkan Quran. Tapi kita pun tahu kan apa realiti Quran dalam kehidupan kita? Allahu Akbar. Ya, kan. Walaupun apa nama dibacakan dalam majlis-majlis tapi saya tak pasti adakah Quran itu dibaca untuk apa? Ya, untuk sekadar dapat berkat ke ataupun untuk kita benar-benar jadikan dia sebagai petunjuk. Inilah perkara tuan-tuan ya. Yang apa nama Allah yarham tuan guru. Ya, ni Abdul Aziz pernah menegur. Kan, bila ada orang kata insya-Allah mari kita sama membaca surah Fatihah agar kita diberkati. Dia tegur. Dia kata baca Quran bukan untuk berkat. Baca Quran untuk petunjuk. Ya, untuk hidayah ya, untuk menjadi pemandu kepada kita.
Ya, sebab kita jangan sekali-kali ya baca Quran kerana nak dapat berkat. Berkat ni Allah akan bagi. Ya, kalau kita jaga adab, kalau kita benar-benar berusaha menjadikan apa Quran itu sebagai petunjuk, jangan bimbang, Allah bagi keberkatan pada kita. Tapi kalau niat semata-mata nak dapat berkat, memang takkan dapat. Ya, adalah benda yang kita kena dapat. Baik, itu yang pertama. Yang kedua ya, Quran adalah sebagai apa? Ya, penawar dan juga rahmat. Ya, syifa. Tapi penawar yang ditawarkan Al-Quran ini bukan penyakit luar. Ya, sebab penyakit luar ni kita boleh pergi ke farmasi, ya? Boleh pergi klinik. Ya, kan? Macam sakit kurap ke, demam panas. Nampak? Walaupun ya, ada ayat Quran yang boleh jadikan sebagai penawar, ada sebenarnya. Ya, tetapi lebih dia menjadi penawar kepada benda yang tidak ada dijual, penawar dia di kedai-kedai. Contohnya penyakit yang berkaitan dengan, apa, dengan hati ni. Ya, kan? Penyakit hasad dengkinya, kan? Penyakit ria, ujub, sombong, takabur, itu tak ada jual dekat klinik tu. Ya. Kalau pergi klinik pun asyik doktor pun nak cari doktor ubat yang sama. Apa sebab dengki dengan klinik sebelah dia kata. Kan? Nampak tuan-tuan ya. Jadi itu sebab salah satu cara kita nak tawarkan hati kita ya daripada penyakit-penyakit ya yang ada kaitan dengan mazmumah ni, maka juga Al-Quran lah yang akan menjadi penawarnya. Rajin baca Quran. Ya, dan itu juga dia menjadi orang kata apa? Sumber kepada rahmat kasih sayang Allah Subhanahu Wa Taala. Manakah tidak tuan-tuan, dah Quran daripada Allah, kita pula melebihkan ya kalamullah daripada kalam yang lain. Allahu Akbar. Ya, sudah tentulah kita akan dikasih oleh Allah. Tapi dalam kehidupan kita, adakah benar-benar kalamullah itu ya menjadi keutamaan dalam kehidupan kita, ataupun ianya ya menjadi sesuatu yang terakhir ya untuk kita ikut dan untuk kita akur. Selalu macam itulah kan. Contoh dalam soal kan, apabila kita ditimpa musibah ke apa ke kan, selalunya apa yang berlaku kan, kita tidak berikhtiar buat sembahyang hajat dulu ke kan, ya bermunajat pada Allah dulu ke tak kan, kita akan ikhtiar cari manusia, siapa yang boleh tolong, siapa yang boleh bantu. Allah ni bila last sekali ya, dah tak boleh apa, doktor pun dah geleng kepala kan, dah keluar masuk lalai barulah ya hujung malam tu mentas jadah, ya Allah ya Allah ya, dalam keadaan apa itu adalah merupakan last choice, pilihan terakhir. Ini silap kita. Sepatutnya apa saja yang berlaku, Allah dulu kan, sembahyang hajat dulu ya, nampak lepas dah kita sembahyang hajat, kita selesaikan kita dengan Allah, barulah kita minta tolong, minta bantuan dengan manusia, baru betul. Nampak tu dalam adab ya. Kalau sekiranya kita nak berterima kasih pun memang diajar ya dalam kitab-kitab hadis ya, yang mana kita mesti mendahulukan memuji Allah daripada memuji manusia. Ya, nampak. Alhamdulillah, terima kasih banyak-banyak. Ya, nampak. Kita ucap alhamdulillah dulu, puji Allah dulu. Ya. Inilah perkara yang kita kena faham. Itu sebab Allah sangat kasih dan sayang kepada sesiapa daripada kalangan hamba-Nya. Mudah-mudahan kita yang sentiasa mendahulukan kalam-Nya ya daripada kalam-kalam yang lain. Ya, terutamanya dalam hal ehwal yang berkaitan dengan apa? Dengan petunjuk hidup. Baik, kemudian yang ketiga, ya, Quran menjadi petunjuk hidup dan pemimpin ke jalan yang yang benar. Ya, tidak ada yang paling benar melainkan siapa yang mengikut Quran. Itu hari ini kita nak kenal golongan-golongan manusia ni, kita tengok Quran. Ya, nampak tuan-tuan. Ya, kita nak kenal siapa dia munafik. Ya, bukan Quran baca. Ya, Allah dah sebut dah beberapa ciri orang munafik. Ya, innal munafiqin ya yukhadi'un Allah wa khadi'uhum. Mereka cuba menipu Allah dengan memperlihatkan zahir yang baik, zahir yang taat. Ya, sedangkan hakikatnya tak macam tu. Hati mereka sangat tidak suka kepada apa yang mereka buat. Nampak tuan-tuan. Sedangkan wa khadi'uhum, mereka rasa mereka tipu Allah, tapi sebenarnya Allah yang menipu mereka dengan membiarkan mereka kekal dalam keadaan apa? Ya, mereka rasa mereka berjaya menipu Allah. Ada Allah sebut lagi, wa idza qamu ila shalah qamu kusala. Orang munafik ni kalau sembahyang ni tuan-tuan malas. Ya, kalau ajak sembahyang berat je rasa. Ha, tuan-tuan tengok. Ha, kita renunglah diri kita macam mana? Hayya 'ala shalah, dengar. Ya, Allah panggil kita tuan-tuan melalui apa? Melalui Bilal. Ya, kita rasa ringan ke berat? Kalau kita rasa berat tuan-tuan, Allahu Akbar. Ya, rasa berat satu, ada yang dia tak senang, marah pula dekat muazzin pula. Allah kacau sungguh orang nak tidur ni.
tu dia tuan-tuan. Ya, tu lagi berat. Nampak? Yang tadi dia tengok azan, dia tak merungut kan? Cuma dia senara rasa berat. Yang ni dia marah pula. Ya, hantar surat pula boleh tak? Azan subuh tak usah bunyi ya. Itu dia. Ada orang Saudi manakah dia perkongsi satu surat tuan-tuan. Ya, yang ditulis minta supaya kalau boleh azan ni diperlahankan. Kan? Tak tahulah surat tu surat fake ke kan? Ya, surat yang betul ke kan? Tapi saya baca kandungan surat tu macam macam merapu pada kan? Dia tak macam dia punya tu tak konsisten. Saya kata okey, saya kata tak okey. Nampak tuan-tuan. Kita takut benda ni benda di main-main lah. Tapi saya tak share jenis macam tu. Kan ya, sebab benda tu kita tak pasti. Kan ya, nampak tuan-tuan. Baik, itu di antara dah perkara yang kita kena apa? Kena hati-hatilah. Tu tuan-tuan, Quran dah bagi tahu dah. Ya, dan juga sifat munafik apa lagi? Yura'unan nas. Kalau buat apa kerja tuan-tuan, semua dia buat kerana orang, bukan kerana Allah. Semua nak menunjuk. Nampak? Ya, dia sembahyang pun dia nak tunjuk kat orang. Dia mari masjid pun nak tunjuk kat orang. Ya, dia buat kebaikan semua dengan tujuan orang puji dia. Nauzubillah mazalim. Wala yadhkurun Allah illa qalila. Dan orang munafik juga kata Allah, mereka itu ya, tidaklah mengingati Allah, mereka sedikit ingat tapi hanya pada waktu yang tertentu saja, bukan sepanjang masa. Ha, nampak tuan-tuan. Itu Allah sebut dalam Quran, dalam surah An-Nisa tuan-tuan. Ya, nampak. Jadi maknanya tu sangat jelas. Ha, jadi kita senang bila kita baca, kita perhati, tengok ada dekat diri kita. Tak ada, alhamdulillah, sujud syukur pada Allah. Tengok-tengok ada tuan-tuan, ha, maka segeralah istighfar dan juga bertaubat kita. Tinggalkan apa saja benda-benda yang ada tuan-tuan. Allahu Akbar. Sebab Allah sebut pula sambungan ayat kan, daripada ayat tadi, innal munafiqina fi darkil asfal minan nar. Ya, yang kata orang munafik ni tuan-tuan ya, dia akan berada neraka tu, jurang yang paling dalam. Nampak? Ya, yang paling hampir dengan apa? Bahan bakar api neraka tu. Tu dia tuan-tuan. Itu orang munafik. Itu sebab tuan-tuan, sifat munafik ni bukan sifat ringan. Ya, bukan sifat yang apa nama? Yang kecil. Bahkan pernah satu hari seorang sahabatnya yang bernama Hanzalah Al-Asadi radhiyallahu an, apabila dia mendengar kuliah Nabi tuan-tuan, kan, dia rasa semangat, dia rasa macam beriman, iman dia semakin bertambah kuat. Bila balik rumah tuan-tuan, dia lupa. Ialah jumpa anak, main dengan anak, jumpa isteri, bermesra dengan isteri. Akhirnya tiba-tiba dia macam tersentak dah. Eh, aku di kuliah tadi depan Nabi bukan main, sampai teriak-teriak. Kan ya, bertambah iman ni, balik rumah ni dia rasa macam dia lara pula dah. Kan ya, nampak. Dia rasa apa yang nampak tu tidak, orang kata apa, tidak mengekalkan momentum iman dia. Ya, kan? Seolah-olah di depan Nabi satu kehidupan ya, yang lain, bila balik rumah satu kehidupan yang lain. Ha, kan? Apa yang berlaku tuan, akhirnya dia rasa seolah macam dia ni munafik dah. Ya, seolah macam ada dua muka, ada dua wajah. Ada dua kehidupan. Ya, akhirnya dia keluar daripada rumah tuan-tuan dalam keadaan dia telah, orang kata apa, mengata Hanzalah munafik, Hanzalah telah munafik. Bayangkan tuan-tuan. Sebab dia tahu munafik ni bagaimana satu keadaan yang orang kata apa, ya, yang Allah SWT tuan-tuan sampai mencabut perkataan bismillah daripada satu surah, nama surah At-Taubah. Ya, kalau mengikut kajian para ulama, kenapa dicabut bismillah pada surah Taubah? Kerana surah Taubah banyak cerita tentang orang munafik dan Allah sangat benci kepada orang munafik. Ha, sampai macam tu sekali. Ha, tuan-tuan boleh tengok dalam asbabun nuzul tuan-tuan, surah At-Taubah tu. Ya, kan? Tuan-tuan tengok. Sampai tak ada, kalau baca surah Taubah tak boleh baca bismillah. Ya, ada ulama kalau mazhab Syafi'i kata haram. Walaupun ada yang mengatakan makruh, nampak tuan-tuan. Maknanya pendek kata jangan baca. Ya, surah yang dimula dengan bara'atu minallah tu. Ya, baik, itu contoh tuan-tuan. Jadi ya, Hanzalah pun apabila tuan-tuan dibuat macam tu, lalu didengari oleh sahabat Nabi yang bernama Abu Bakar As-Siddiq. Abu Bakar terkejutlah, apa hai Hanzalah ni duk jerit kan. Ya, Hanzalah telah munafik ai. Maka terus Abu Bakar mendapatkan Hanzalah, ya Hanzalah unzur ma taqul. Ya, hati-hati ya dengan ucapan kamu tu. Ya, sebab munafik ni bukan benda kecil. Kan ya, munafik tadi fi darkil asfali minan nar. Nampak. Maka Abu Bakar pun bertanya, wahai Hanzalah, kenapa kamu jadi macam ni? Hanzalah pun cerita, ha, kan, bagaimana bila dia rasa depan Nabi satu keadaan, belakang Nabi pula balik-balik rumah satu keadaan, seolah macam dia rasa dia ada dua kehidupan yang berbeza. Depan Nabi ingat Allah, balik rumah lupa Allah. Abu Bakar bila dengar Hanzalah kata apa, Abu Bakar kata, kalau macam tu aku dua kali lima juga.
Ha, bayangkan. Abu Bakar kata apa? Kalau macam tu aku pun sama juga macam kamu. Kan? Depan Nabi tadi aku berteriak juga. Aku pun ingat Allah juga. Bila balik rumah jumpa anak isteri ni jadi lupa. Nampak? Kan? Tunggu je tengok anak isteri kalau buka TV lagi lupa. Nampak tu dah. Ya? Baik. Maka kata Abu Bakar, kalau macam tu kita jumpa Nabi. Ha, sebab kalau jerit-jerit pun kan selesai masalah. Kan? Ya? Dia kata mengaku munafik. Selesai kan masalah? Tak. Ya? Jumpa Nabi. Bila mereka jumpa Nabi, kan, Nabi pun tanya apa tujuan datang, maka dijelaskan oleh Abu Bakar tentang apa yang berlaku pada Hanzalah. Nabi senyum. Nabi kata apa? Wahai Abu Bakar, wahai Hanzalah, inilah yang dikatakan manusia. Nampak tuan-tuan? Ada masa kita ingat, ada masa kita lupa. Ha, itulah manusia tuan-tuan. Nampak? Ha, bila ingat, Nabi kata apa? Ha, banyakkan ingat Allah. Sebut sebanyak-banyaknya. Kan ya? Bahkan ada hadis yang lain, Nabi kata apa? Idza aqbaltum fatanafalu. Kan, manusia ni dia ada dua keadaan kan, masa rajin, masa malas. Bila rajin, buat kerja sunat banyak-banyak, buat selagi mana boleh buat. Nampak tuan-tuan? Ya, biar sampai tak larat. Sebab apa? Sebab tengah rajin. Ha, tapi bila sampai al-idbar ya, masa malas, malas tuan-tuan, Allahu akbar, majlis sebelah rumah tak boleh main. Fasal pun malas. Quran tuan-tuan depan pun Allahu akbar kan. Dalam headset kita ni dia ada button Quran, ada button WhatsApp. Button mana kita paling kerap buka? Ha, nampak? Kan? Benda simple je tuan-tuan. Kan? Button mana yang paling banyak kita tekan tuan-tuan? WhatsApp ke? Kan? Button Al-Quran tu. Ha. Kan? Tambah orang bisnes lagi lah tuan-tuan. Kan? Kalau bunyi tengah semayang pun, apa dia punya mesej masuk, tak rusuk dah. Oh, ni ada pesanan lagi ni. Kan? Ni ada orang order lagi ni. Ha, nampak? Ha, tu contoh lah. Ya, itu sebab saya ingat seorang sahabat saya bekas kira ni lah ya, rakan dulu ya, masa mengajar di SMK. Dia masih SMK, saya dah keluar kan, ke sekolah menengah agama Al-Falah ni kan. Dia kalau pergi masjid tuan-tuan, dia tak bawa headset ya. Memang kalau telefon waktu solat, memang bukan dia yang jawab ya, yang akan jawab anak dia di rumah ataupun isteri dia. Ha, dia kata memang ustaz kalau pergi masjid tak bawa headset. Sebab apa? Sebab dia kata itu masa aku dengan Allah ya, tak ada siapa boleh ganggu, tak ada siapa boleh kacau. Nampak? Ya, maknanya tawakal dia kuat. Kuat tawakal dia kan. Kalau katalah berlaku apa kat rumah, anak sakit ke apa ke tuan-tuan kan, ya, headset pun tak bawa. Nampak? Ya, tapi sebab apa? Sebab apabila seseorang itu bersama dengan Allah, maknanya itulah ya, menunjukkan betapa kuat orang kata pegangan dia dengan apa? Dengan janji-janji Allah Subhanahu wa taala. Intasrullah yansurukum. Kamu tolong kan ya, nak menegakkan syiar Islam, syiar Allah, maka Allah akan tolong kamu dalam hal awal kehidupan kamu. Jangan bimbang tuan-tuan. Nampak? Ya, tuan kita jangan risau, jangan takutlah nak tinggal rumah sebentar. Saya nak datang berjamaah kan, nak datang apa? Dengar majlis ilmu ya, kan? Nak datang program-program yang diadakan apa di rumah Allah ni. Ada orang dia sayang nak tinggal rumah dia tu. Kena pula rumah baru pula. Ha, contohlah. Agan ya. Ha, kena pula di rumah tu ada pula anak cucu baru balik ke apa ke. Kan ya, ada benda-benda yang berharga, takut dia nak tinggal rumah tu. Padahal sampai masa nak kena tinggal juga rumah tu. Kan? Suka tak suka tetap orang akan keluarkan dia daripada rumah tu. Letak di mana? Belakang masjid. Kan? Ya, itu benda yang kita kena faham. Baik. Itu sebab tuan-tuan ya, dalam kita nak mencari petunjuk hidup dan pembimbing tuan-tuan ya, tidak ada yang paling benar melainkan Al-Quran. Sebab Nabi pun sebutkan, aku tinggal kepada kamu dua perkara yang mana selain kamu berpegang dengannya, kamu tidak akan sesat. Baik, kemudian yang keempat tuan-tuan ya, dia adalah merupakan cahaya hati. Ha, nak bagi hati kita hati yang terang kan, hati yang dia tuan-tuan ya, kena faham hati kita ni raja ya. Kalau raja ni baik, maka baiklah seluruh anggota, kata Nabi. Kalau raja yang pada anggota ini bermasalah, maka seluruh anggota akan bermasalah. Itu penting kita tuan-tuan ya, dalam kita nak memperbaiki hati itu. Sebab sampai ada ulama membuat satu ilmu, mencipta satu ilmu tuan-tuan, nama dia ilmu tasawuf. Nampak tuan-tuan ya, ilmu tasawuf ni zaman Nabi tak ada tuan-tuan ilmu tasawuf ni ya, dia datang kemudian ya. Tujuan itulah nak bersihkan hati daripada segala ya, sifat-sifat yang apa, yang mazmumah tuan-tuan ya. Itu sebab bila sebut tentang tasawuf, tuan-tuan akan belajar kan, semua berkaitan dengan hati. Sifat zuhud, sifat sabar kan ya, sifat berani. Nampak tuan-tuan ya, sifat apa lagi, sifat tekun, ikhlas. Itu memang dia punya orang kata apa, perbahasan dia lah
Ya, itu benda yang kita kena faham. Sampaikan, ya, ada ulama seperti Imam Malik, ya, rahimahullah, dia buat kaedah dalam ilmu fiqah, tuan-tuan. Apa kaedahnya? Man tafaqqaha bila tasawufin, ya, faqad tafassaqa. Barang siapa yang dia hanya ambil fiqah je. Fiqah ni maksudnya luaran. Mana dia sekadar semayang tapi tidak ada tasawuf. Mana dia semayang tapi hatinya terbang tahu ke mana. Nampak? Allahu Akbar, badan, hati. Mungkin shopping the store ke. Adakah Aeon Kelebang ke? Contohlah. Kan? Mana hati tak bersama dalam ibadat dia. Baca Quran, mulut je baca tapi hati tak ada apa. Perbuatannya itu boleh membawa kepada kefasikan. Ha, nampak tuan-tuan? Ya, perbuatan sekadar kita ambil fiqah, tak ambil tasawuf ni. Ya, ha, begitu juga kalau yang satu lagi lagi beratlah. Man tasawwafa bila tafaqquhin. Dia ambil tasawuf je tuan-tuan, fiqah tak buat, sembahyang tidak apa tidak, tapi duk apa diklaim hatinya baik, hati beriman. Ha, iman mai ke mana pun tak tahu. Kan? Walaupun saya tidak menutup aurat, saya pakai seksi tapi saya seorang beriman pada Allah. Ha, tu dia eh. Kan? Tak tahu iman tu nak mai celah mana tak tahu. Sebab nak dapat iman ni kena taat. Nah, ini kadang-kadang orang silap tuan-tuan. Ya, atau sebab ya, sebab mungkin saya pernah sebut dulu kan. Contoh hari ini ada orang dia suka kepada tarikat. Tarikat ni sebenarnya tuan-tuan jalan nak mendekatkan diri dengan Allah. Tapi tuan-tuan nak pergi ke tarikat, tuan-tuan kena mesti melalui jalan syariat. Kalau tidak tarikat, tuan-tuan tarikat yang sesat. Apa jalan syariat? Maknanya tak tinggal solat, tak tinggal tanggungjawab dengan anak isteri di rumah. Nampak tuan-tuan? Dia jaga syariat tu, yang kata hukum fiqah tu. Dia bereskan tu tuan-tuan, nah, ikutlah nak pergi tarikat mana pergilah. Ni kadang dia dikilai tarikat, tiba-tiba tarikat dakwa kata kita tak bayar solat sebab makam kita dah tinggi. Pulak dah. Ah ha, tu sesat lah tu. Tak boleh tuan-tuan. Tarikat mesti mengikut jalan syariat. Kalau ada siapa yang bawa tarikat, tiba-tiba dia mengajak kita langgar syariat, itu confirm sesat. Nampak? Sampai tahap lelaki dan perempuan boleh duduk sekali. Contohlah kan. Itu tarikat yang sesat lah tu. Mula-mula nampak okey. Kan? Zikir apa semua. Kan? Sampai pula tok guru boleh pegang pula apa tangan anak-anak murid perempuan dia. Pasal apa? Sebab dia dah makam tinggi. Ha, dah dah. Ni semua karut tuan-tuan. Ha, ni benda yang kita kena tahu. Sebab kita tidak mudah ditipu tuan-tuan. Okey baik. Itu sebab tuan-tuan ni penting. Ya, untuk kita ni tuan-tuan ni melazimi Al-Quran. Supaya hati kita insyaAllah menjadi hati yang bercahaya. Nampak tuan-tuan? Ha, bukan setakat dia boleh mencahayakan hati, bahkan boleh mencahayakan rumah kita. Sebab Nabi ada sebut hadiskan nawiru buyutakum biqiraatil Quran. Terangilah rumah-rumah kamu dengan apa? Memperbanyakkan pembacaan Al-Quran di dalamnya. Allahu akbar. Ya, insya-Allah rumah yang selalu dibacakan Al-Quran padanya insya-Allah kan ya akan penuh dengan rahmat daripada Allah Subhanahu wa taala. Baik, kemudian yang berikutnya. Ya, yang dikatakan Quran juga adalah merupakan busyra, berita gembira khusus kepada orang Islam. Ya, contoh cerita tentang syurga, kan? Ya, cerita tentang apa tu banyak syurgalah, kan, yang menjadi kegembiraan yang orang kata apa yang sebenar bagi orang-orang yang beriman. Ya, okey, itu sebab ya kalau sekiranya ya macam yang saya sebut tadi, kalau siapa yang mudah rasa kecewa dan sebagainya, bacalah Quran. Baik, kemudian yang keenam tuan-tuan ya, Quran adalah merupakan keterangan yang jelas. Ha, ini macam yang tadilah. Ya, ada lebih kurang macam orang kata apa? Ya, ha, petunjuk hidup, cuma dia menjelaskan benda-benda yang apa? Yang tersirat dan sebagainya. Ya, ha, jadi itu sebab tuan-tuan orang yang baca Quran, sebab Allah sebutkan wa bayyinatin minal huda. Dia bukan setakat menjadi hudan tapi wa bayyinat menerangkan lagi setiap petunjuk yang didatangkan oleh Allah kepada apa? Kepada kita semua tuan-tuan. Ya, atau orang yang berpegang teguh dengan Quran insya-Allah ya, mereka tidak akan terkeliru, mereka tidak akan ragu-ragu ya dan sebagainya. Dan juga tuan-tuan, Quran ini adalah merupakan apa? Pembeza antara hak dan batil. Ha, lebih kurang macam tadi juga kan ya. Nampak tuan-tuan. Ha, nak tahu kita ni berada dalam kelompok mana? Yang benar ke? Yang batil ke tuan-tuan? Ha, tengok berdasarkan apa yang Al-Quran nyatakan. Tu dalam surah Kahfi tu. Wasbir nafsaka ma'al ladzina du'una rabbahum bil ghadatul 'ashi yuridu nawajha. Nampak? Allah kata hendaklah kamu bersabar dengan orang-orang, dengan mereka-mereka yang apa? Yang sentiasa mengajak kamu kepada Allah. Kembali kepada Allah. Kembali kepada hukum Allah. Ya, kembali kepada apa tuan-tuan? Menjadi hamba Allah. Kalau ada orang ajak kita macam tuan-tuan, ha, joinlah depa. Duduklah bersama dengan mereka. Nampak tuan-tuan? Ya, ha, jangan kita yang berlawanan.
duduk dengan orang yang apa, yang mengenepikan hukum Allah, ya, yang tidak mahu kepada syariat Allah. Ha, itu jangan. Ha, itu dipanggil mafhum mukhalafah yang tersirat daripada ayat tadi. Ya, okey, baik. Ini di antara kepentingan. Ini di antara, bukan ini saja. Sebab Quran ni tuan-tuan ya, memang sangat penting dalam kehidupan manusia, lebih daripada apa yang disenaraikan di sini. Ya, kan? Itu sebab kalau siapa-siapa yang mendahulukan Quran dalam kehidupan dia, insya-Allah Allah akan muliakan. Banyak kan kisah-kisah kita dengar orang-orang yang apa, yang menjadi guru Al-Quran, ya. Orang-orang yang apa lagi tuan-tuan ya, yang melazimi pembacaan Al-Quran, Allah muliakan. Ya, yang kisah yang masyhur tu itulah yang kisah yang dikatakan apa, yang kat cakap jerin tu, kan? Ustazah kan? Ustazah. Ya, yang kata kubur bercahaya tu. Ha, wallahu alam lah. Kan, walaupun kisah kubur bercahaya tu macam-macam versi. Ada kata torchlight terjatuh. Kan? Macam-macam cerita lah tuan-tuan. Tapi saya tidak menafikan. Kan? InsyaAllah orang yang sentiasa ya, mengajar kuasa dia mengajar Quran. Ya, dan dia orang rajin baca, orang yang insya-Allah tuan-tuan ada kemuliaan. Ya, sama juga seorang ustazah tengah-tengah baca Quran, khabah meninggal dunia. Tak ada siapa pakai mengatakan mati seumpama itu sebagai husnul khatimah, tak ada. Semua sepakat bila tengok video tu kata ya Allah beruntungnya dia sebab mati tengah baca Quran. Nampak tuan-tuan. Ya, itu di antara perkara yang kita kena. Bahkan kalau berdasarkan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam pun ada disebutkan, Quran adalah merupakan punca kemuliaan ataupun sebaliknya. Ia telah punca kepada kehinaan. Ada bergantung kepada apa? Kepada bagaimana sikap kita dengan Al-Quran. Itu penting. Ya, kan? Apa sikap kita? Ya, itu adalah satu hadis yang sahih. Ya, diriwayatkan oleh Imam Muslim, ya, di mana Sayyidina Umar telah berkata, ya, amma inna nabiyyaka sallallahu alaihi wasallam qad qala inna Allah yarfa bi hadzal kitab aqwaman wa yadhum bi akharin. Atau kama qala, yang bermaksud sesungguhnya Allah mengangkat dan merendahkan satu umat itu adalah dengan kitab ini, itulah Quran. Nah, maksudnya apa? Bagaimana sikap? Kan? Apakah? Ya, kan? Mana kita dengan Quran ni bagaimana? Nah, kalau kita jenis jaga adab kita dengan Quran, insya-Allah Allah akan muliakan. Itu sebab saya ingat ni masa dengan Syekh Nuruddin Al-Banjari, dia sangat marah kalau siapa bawa Quran tuan-tuan macam ni, lenggang. Ya, nampak. Kan, jenis kan bawa gitu, sengaja bawa Quran, dia kata jangan. Itu tidak beradab. Kalau nak bawa Quran, kalau kita pegang letak kat dada, dia ajar tuan-tuan. Tengok, bawa. Sebagai memuliakan Quran. Di rumah kita tu kalau ada rak ni, Quran ni semua letak di tingkat atas. Ya, letak tingkat atas. Ha, bawah tu bawa letak kitab hadis ke kitab fiqah, ya, kitab sirah. Yang pertama atas sekali mesti apa? Mesti tu letak Quran. Nampak? Kita tunjuk-tunjuk tuan-tuan. Kan? Secara zahir. Kan? Kita benar-benar tuan-tuan sangat nak memuliakan Quran. InsyaAllah. Allah akan muliakan kita. Ha, ini tuan-tuan ya, perkara-perkara yang boleh kita usaha dan ikhtiarkan. Ha, tapi kalau kita buat lebih Quran, lebih kurang dengan Quran tuan-tuan, letak kot mata-rata dan sebagainya, hati-hati tuan-tuan. Ya, jaga babak itu sebab kalau macam mengaji tuan-tuan ya, ha, kalau Syekh Nuruddin kalau nampak orang letak kitab, ialah kitab ni kadang ada ayat Quran kan? Kan kitab-kitab nampak tuan-tuan. Dia akan halau keluar daripada apa? Daripada majlis ilmu. Keluar kamu, kamu tidak beradab dengan apa? Dengan ilmu, dia kata. Nampak? Ya, kan? Tu ada tak bagi, letak atas riba pun tak bagi, kecuali ada lapik. Kan, lapik dengan beg ke tak apa. Ha, tapi sekarang dah ada tempat mengaji tu, tak letak aje senang. Kan ya, tapi kan orang panggil barahal kan, real tu. Letak aja tu tuan-tuan. Ya, ha, yang penting jangan di atas lantai. Ya, itu memang sangat tidak beradab tuan-tuan ya. Sebab ingat setiap buku-buku ilmu yang berkaitan dengan Islam tuan-tuan, semua akan ada ayat Quran. Nampak tuan-tuan ya? Kalau tak ada Quran pun paling kurang tuan-tuan keterangan-keterangan yang ada di situ tuan-tuan yang bawa kepada kebaikan pun kena beradab juga. Ya, sebab dalam Islam tuan-tuan adab ni sangat pentinglah. Ya, kan? Kalau tidak Sayyidina Ali pun tak sebutkan mala adabul khaira fi. Orang yang tidak adab tuan-tuan maka dia tidak akan ada kebaikan pada diri dia walaupun hebat macam mana dia sekalipun tuan-tuan. Ya? Okey baik. Ha, kemudian tuan-tuan ya, Quran adalah pemberi syafaat. Ha, ini salah satu ya. Ya, Quran boleh bagi syafaat. Nampak tuan-tuan. Ha, tak payah nak tunggu anak kita hafal Quran. Kan, hantar kan, pasal apa kau nanti boleh beri syafaat kat aku. Tuan-tuan, kita sendiri yang baca tuan-tuan. Ya, cuma hadis Nabi ni sangat jelas tuan-tuan. Iqra'ul Quran fa inna ya'ti yawmal qiyamati syafi'an li ashabi. Bacalah Al-Quran kerana sungguhnya ia akan datang pada hari kiamat kelak, ya, untuk memberi syafaat kepada orang yang bacanya. Kita sendiri yang buat. Jangan harap kat orang. Ya, sengaja tu kita minta maaf lah. Ya, dia sangat harap amalan orang lain, tak apalah dia kata. Kan anakku ramai, nanti anakku hadiahlah kat aku. Kalau anak dia nak hadiahkan, kalau anak dia lupa. Ha, kan? Nampak tuan-tuan. Jangan.
Ya, selalu saya berpesan, kitalah tuan-tuan yang membuat amalan untuk diri kita sendiri. Jangan harap kepada orang lain tuan-tuan. Kalau harap kepada orang lain macam tadilah, takut. Ha, dia tak ingat, dia lupa, dia leka tuan-tuan Nabi. Nampak? Ha, tapi kalau sekiranya kita memang berjaya menjana anak yang soleh, alhamdulillah tu lain. Sebab memang anak soleh tak pernah melupakan tanggungjawab mereka kepada ibu bapa mereka. Ha, nampak tuan-tuan? Ha, tapi kita pun tak tahu kan, anak yang kita tinggalkan tu soleh ke tak. Masa tinggal tu okey lah, tapi selepas daripada tu, nampak? Ya, Allahuakbar. Inilah perkara tuan-tuan yang kita nak kena ya usahakan. Kitalah yang rajin membaca. Baca hari-hari, insya-Allah tuan-tuan. Siapa sebut? Kan tak payah baca banyak. Kalau dapat sehari semuka tuan-tuan konsisten sampai akhir hayat kita, percayalah ada kemuliaan di situ. Ya, daripada kita pulun baca bulan Ramadan saja, lepas tu tak buka dah Quran tuan-tuan. Ah ha, itu ya, kurang. Okey, last ya. Kau pada jam. Ah ha, dah setengah jam lebih dah. Ingat nak uzlat setengah jam sudah. Ya. Dah maaf. Baik. Dan Quran juga tuan-tuan punca ketenangan. Punca rahmat, dan malaikat akan mohon keampunan tuan-tuan. Ha, ini yang saya sebut. Kan hadis yang menceritakan tentang tadarus Quran ni. Ya, dia bukannya bersifat berwaktu ni. Bermusim, tapi sepanjang masa. Kita tengok tuan-tuan. Ya. Tidaklah suatu umat berkumpul dalam rumah-rumah Allah sambil membaca kitabullah yakni Al-Quran dan mempelajarinya. Itu tadarus tu. Ya, bukan setakat baca tadarus, dia ada pelajaran yang dikeluarkan per Quran, melainkan akan diturunkan kata mereka itu ketenangan. Oh, itu dia tuan-tuan. Ah, bila sebut ketenangan, sudah pastinya ketenangan hati, ketenangan jiwa. Maksudnya kita tidak akan bersifat ajalah, bersifat terburu-buru dalam apa? Dalam ibadat tuan-tuan. Ya, baik. Bahkan diliputi rahmatnya, dikelilingi oleh para malaikat, dan Allah akan menyebut mereka sebagai orang yang dekat dengannya. Ah, nampak? Ah, ini tuan-tuan di antara kelebihan orang yang melazimi Al-Quran. Ha, tapi yang ini lebih digalakkan secara berjamaah. Nampak tuan-tuan ya? Ha, kan? Ha, kita ramai-ramai duduk. Ya, kita belajar berkaitan dengan Quran tuan-tuan. Kemudian pula yang paling baik kita berada dalam rumah Allah. Ya, ha, kan? Kalau kita tengok ada berapa di situ kan? Berada rumah Allah, membaca kitab Allah dan mempelajarinya. Kan? Ada tiga di situ tuan-tuan. InsyaAllah kita akan dapat satu. Tapi kalau ada rumah kita pun boleh. Kan ya, tuan saya terbaca nasihat dan pesanan saat daripada siapa ya baru ni, Allah SWT Muhammad. Ha, yang berpesan kan, kalau boleh sebelum daripada kita berbuka puasa. Ha, kan? Sebelum daripada buka puasa, kan ada masa. Kan? Ha, kita berkumpul, panggil anak-anak kalau di rumah tu, kan sekurang-kurangnya bacalah. Kan ya, satu apa sehari, sebelum buka puasa tu, satu hari satu hadis Nabi. Ha, contoh. Ya, sebab itu masa yang berharga tu. Sebab ingat ya, antara doa paling doa, waktu doa paling mustajab ketika nak berbuka. Nampak? Ha, tapi masa tu apa kita buat? Ha, kan? Ya, sama ibu-ibu ni lagilah masa tu ambil kesempatan banyakkan berdoa. Mintalah kan untuk anak-anak ke, untuk diri kita ke, kan? Ya. Ha, kan untuk rumah tangga kita ke, kan? Minta yang terbaik pada masa tu. Pada masa apa? Masa hampir berbuka puasa. Ya, nampak ya? Ha, ketika itulah. Ya, jadi mudah-mudahan maknanya ya perkongsian ini dapatlah kita cuba amalkan, praktikkan. InsyaAllah apabila kita bahas sesuatu itu betul ikut sebagaimana yang disunnahkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka kita kena yakin insyaAllah akan ada sesuatu yang apa yang kita akan peroleh. Baik ya, kali ikut banyak lagi ni. Kan jalan keluar perfitnah dan sebagainya, saya rasa cukuplah setakat tu. Kan sebagai perkongsian ya pada malam yang ke-11 ini. Tak apalah, mungkin akan ada ustaz-ustaz yang lain yang akan apa? Yang akan kongsi dengan tuan-tuan perempuan yang dirahmati Allah sekalian. Baik. Jadi sebelum saya nak menutup lah, ni sekadar perkongsian manfaat je tuan-tuan ya. Tak ada apa. Ya, bukan nak paksa tuan-tuan beli ke apa, tidak lah. Ha, ini bukan apa. Kadang-kadang saya benda-benda yang baik ni kalau tak diceritakan takut ada orang tak tahu. Ya, iaitulah berkaitan dengan mungkin ada setengah orang dia tidak tahu, mungkin ada yang dah tahu dan mungkin ada yang belum tahu berkaitan dengan kelebihannya garam buluh. Ya, garam buluh ini adalah ya sumber mineral tuan-tuan yang sangat baik. Ya, kalau siapa yang dapat mengamalkan itu, dia mampu menawar ya ataupun merawat ya pelbagai penyakit. Ya, kan? Antara penyakit-penyakit tuan-tuan ya, ini dia punya lah. Ya, saya tak nak cerita takut panjang tuan-tuan. Antara penyakit-penyakit ya, yang telah terbukti secara saintifik ni, ini di antaralah 13 ya. Dan dipecahkan tuan-tuan menjadi ni. Ini beberapa penyakit ni. Kan ya, ini di antara yang dia mampu untuk merawat. Ya, akan kalau melalui apa sumber mineral yang ada dalam garam buluh. Tetapi tuan-tuan ya, dia disyorkan bukannya sekali makan tu baik dah. Kan ada benda-benda ni dia memakan masa.
Ya, jadi saya sebut di situ tuan, kalau sekiranya kalau ada siapa-siapa mungkin depan saya ni semua orang sihat-sihat belaka. Kan ya, tak ada yang sakit kan. Alhamdulillah tambah dah puasa sebulan Ramadan, mungkin makin sihat. Katalah kalau ada saudara mara ke adik-beradik yang mengalami orang kata apa sakit-sakit yang ada di sini, boleh kita ikhtiarkan. Ya, nak tak nak kena cari ubat juga, tapi tidak salah kalau kita berikhtiar dengan kita menggunakan ya apa saja produk-produk yang berkaitan dengan garam buluh ni. Ya, tambah kalau berkaitan dengan apa penyakit kulit, ya insyaallah tuan-tuan itu adalah yang sangat apa, yang sangat berkesan. Banyak ni. Kalau saya nak baca pun tuan-tuan, maka masa tak apalah tuan-tuan boleh tengok kan. Yang selalunya resdung, jerawat, kecil manis, hati banyaklah, gastrik kan ya, untuk orang kan menguruskan badan, apa lagi gout ya, batu karang, eczema kan. Itu di antara yang selalu, dan dia juga boleh menjadi penawar kepada kanser. Ya, itu apa mengaitkan apa garam buluh. Baik. Ada mungkin ya tuan-tuan pemirsa dengarkan produk-produk itu antara yang masyhur nilah, kopi garam buluh, dan dia ada teh tarik garam buluh, dan dia ada ubat gigi dan sebagainya. Dia banyak produk dia. Ada sabun ya. Cuma yang menurut satu testimoni ya, yang berkaitan dengan apa, dengan garam buluh ni tuan-tuan. tak ada apa, saya nak kongsi je. Ya. Itulah berkaitan dengan mana kedai dia. Dia banyak, dia banyak kan ya. Allahu akbar, tak ingat letak di mana. Itulah berkaitan dengan sabun lah ya. Yang mana sabun sangat baik kalau untuk orang yang ada apa sakit kulit ya. Jadi itulah tuan-tuan ya, ini kot kelebihan ya. Ini contoh lah kan, antara testimoni yang berkaitan dengan apa, dengan sabun garam buluh ni. Ini kalau siapa yang ada masalah kulit, seperti seorang bayi ni tuan-tuan ni, yang diorang rawat ya. Kulit dia asal jadi itu kan. Ya. Jadi selepas digunakan berulang kali, alhamdulillah. Ya. Walaupun bagaimanapun tuan-tuan, ingat kesembuhan penyakit itu adalah daripada Allah. Kita ni hanya sekadar orang kata apa, ikhtiar rawat je lah. Ya. Itu di antara tuan-tuan ya. Orang yang muka berjerawat pun, ni di antara yang, tapi dia makan masa lah. Itu dia sebut daripada awal lagi, penggunaan secara berterusan. Bukan sekali guna, dua kali guna kan terus jadi baik, tidak. Itulah tuan-tuan sedikit perkongsian yang bermanfaat. Saya ambil kesempatan lah ya, dalam bulan Ramadan ni mudah-mudahan ada manfaat yang boleh kita peroleh daripada kan, apa yang saya kongsikan ni insyaAllah. Itulah tuan-tuan ya. Wallahu'alam, minta maaf ya kerana mengambil sedikit masa ya, selepas daripada tazkirah. Dan terima kasih atas sumbangan yang tuan-tuan berikan untuk sekolah ya, arwah ayah saya. Dan saya dah sebut sebenarnya sumbangan dalam tabung tu saya akan bagi pada dua nah. Yang pertama kepada sekolah rendah Darul Khan, sekolah arwah ayah saya. Yang kedua saya akan bagi juga sedikit untuk apa, untuk sekolah menengah agama Al-Falah, tempat saya mengajar. Yang masih lagi tuan-tuan ada terhutang dengan tuan tanah ya, sebab sekolah tu nak beli tanah di belakang kerana bangunan yang ada terlalu terhad dan ada yang dah uzur ya. Jadi nak bina bangunan baru ni tuan-tuan kena ada tanah ya. Dan dalam proses pembelian belum lagi selesai. Mudah-mudahan sumbangan tuan-tuan dan puan rahmat Allah sekalian itu insyaAllah mampu meringankan beban sekolah arwah ayah saya yang merupakan sekolah persendirian, dan juga ya sekolah Al-Falah dalam usaha nak mencari apa, mencari dana. Inilah kalau siapa biasa pergi ke jalan Kuala Sepetan tuan-tuan, tuan-tuan boleh tengoklah ya, sekolah rendah apa nama, Darul Khan ni ya. Kalau siapa biasa makan mi udang kan, dekat apa orang panggil apa mi udang Mak Jah apa Kak Jah, dekat Port Well ya. Tapi kalau tuan-tuan tak masuk dalam tu, tak jumpa lah sekolah ni. Itulah tuan-tuan sedikit ya sebagai perkongsian, mudah-mudahan kita dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Insyaallah kita akan bertemu ya pada bulan depan ya, insyaallah mana dalam raya dah tuan-tuan ya, apa teman bulan depan, maknanya kita mungkin kuliah seperti biasa lah. Wallahu a'lam. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wal ali washabi ajmain. Allahumma jamana hadza jamma marhuma wa tafarraqana min ba'di tafarraqan ma'suma wa la taj'al fina wa la ma'na wa la man yatba'una syaqiyun turda wa la mahruma bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma faqqina fid din wa 'allimna ta'wila dinas siratal mustaqim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina 'adzaban nar wa qina 'adzaban nar. Wa sallallahu ala sayidina Muhammad wa ala alihi washabihi baraka wa sallam walhamdulillahi rabbil alamin. Aqul qali hadza wa astaghfirullah lazi li wa lakum. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.